Shalom. Ngadinding kimi kutana tana kumua tak eser kena proponim jo jo tak permai tenala bagian. Pak Atma adinten tu kami kutana nak wampi magang pamatua. Na petawai sangayokaku Pak Andarya Songko. Nah, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, keluarga yang berduka malam hari ini. Dari bacaan kita malam hari ini, saya memberikan satu judul bersama dengan Tuhan, jiwaku tenang. Tidak banyak dari kita yang dalam kehidupan selalu gelisah. Dan itu biasa kita temukan pada saat kita tidur. Yana den penonton ni kotbana pendeta Elvis Saladan biasa metawa mukikumua mboya nakuan na taun nalioto nalakita nurung. Dan mungkin ini ada betulnya karena terlalu banyak pikiran yang kita pikirkan sehingga kita susah sekali untuk tidur. Tapi kalau saya biasa nak toyan atau madodong, biasa nak kuah maadi masus sama mama. Tapi den sakasi yang masih hidup itu ibu terkasih biasa nak kuah apa ya nasangan dia tahu mama anak rokok korok. Masalah terjadi dan ketidakpastian di masa depan. Dan itu yang membuat seseorang gelisah. Ketika seseorang sakit, ia khawatir jangan-jangan sakitnya tidak bisa disembuhkan. Atau ketika muncul masalah dalam rumah tangga, kemudian kita khawatir jangan-jangan akan berujung pada perceraian dan seterusnya. Masalah-masalah seperti ini yang membuat hidup manusia biasa tidak tenang. Dan akhirnya biasa menyebabkan seseorang depresi. Melalui perikop kita malam hari ini, sang pemazmur yaitu Raja Daud memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa kepada keluarga yang berduka, bahkan kepada kita semua. Dia mengatakan dalam bacaan kita tadi pada ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan ini memang tenang, ini memang semua orang pasti memburu dan membutuhkannya. Sehingga banyak orang yang mencari tempat-tempat untuk membuat jiwa dan keadaannya tenang. Mazmur 62 ini ditulis oleh Raja Daud pada masa-masa yang getir yang ia hadapi dalam hidupnya. Ia di tengah-tengah melarikan diri dari kejaran Absalom, putra ketiganya. Kita tahu bahwa Raja Daud mempunyai seorang anak 19. Dan salah satunya yaitu Absalom ingin merebut kekuasaan dari Daud. Dan Daud menyadari dan ia gambarkan seperti dinding yang miring atau tembok yang hendak roboh dalam bacaan kita tadi. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Ia datang kepada Tuhan berdoa memohon pertolongannya.
dan di sanalah ia menemukan ketenangan. Oleh sebab itulah dalam nats ini, sebagaimana dalam ayat 2 ia bersaksi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, karena sebuah pengakuan yang keluar dari hati yang sedang berkecamuk. Biasa ke si magur magali tu metangga atalan biasa tangga manas sama tu apa tapokada. Biasa mu itu tak apa mana giliran nalai sengke di sengke mu. Tetapi Raja Daud menemukan di mana hatinya akan menemukan ketenangan. Jadi buka sengke tunapoka Daud yang biasa dilakukan banyak orang. Ketenangan itu tidak dapat didapat di tempat-tempat lain seperti tempat-tempat rekreasi atau tempat-tempat hiburan lainnya. Tetapi dalam persekutuan dengan Allah, Daud menemukan ketenangan. Boleh kita melihat bagaimana kata Petrus dari Petrus pertama Petrus pasal 4 ayat 7 di situ ia berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nats kita malam ini merupakan pengakuan iman dari Raja Daud, karena ia paham kebutuhan manusia yang terdalam adalah rasa tenang. Ada sebuah kisah beberapa tahun yang lalu, kebetulan ada keponakan yang mau masuk dalam rumah tangga dan akan diadakan pertemuan keluarga di Bunyu. Jadi kami dari kelompok keluarga pihak laki-laki berangkat ke Bunyu. Setelah sampai di dermaga, kami mau naik di atas speed yang akan berangkat ke Bunyu. Dan yang biasa naik speed ke Tanjung, ke Bunyu dan ke Malino, dia tahu bahwa di bawah tengkai itu ada tangga-tangga tembok yang kita turuni. Pada saat kami akan turun ke bawah tangga itu, keadaan air laut seperti ini datang menghempas-hempas di atas tangga. Sebentar dia naik, sebentar dia naik. Salah seorang dari bapak yang akan berangkat dengan kami langsung bilang, kamu bang mau maleh. Saya tidak mengerti apa yang terkandung dalam pikirannya, tapi mungkin karena melihat ombak yang kelihatan seperti itu, dia mungkin berpikir larampus ya kira kalian Bunyu. Tapi memang kita ketahui bersama yang biasa ke Bunyu, walaupun dekat, tapi kita melewati laut lepas. Ombak itu memang besar. Nah, rasa cemas berlebihan akan juga membuat manusia tidak mampu melakukan apapun. Dalam situasi seperti ini, manusia hanya membutuhkan ketenangan. Sebagaimana Daud, meskipun sedang berkecamuk karena dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Perkataan dekat dengan Allah bukan berarti dekat secara fisik, melainkan menunjuk pada hati yang dekat kepada Tuhan. Merasa dekat dengan Allah bukan berarti kita sudah merasa terhindar dari berbagai masalah seperti yang dialami oleh keluarga kita di sini.
sepanjang kita masih menjalani hidup ini, tentu masalah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi maksud dekat dengan Tuhan ini, kita dibuat seumpama kepompong. Tak enak mungkinnya kepompong langsung terbang menjadi kupu-kupu. Dia mungkin bisa terbang tapi hanya sesaat. Dia harus melalui proses. Biasa laku tesangayokah kupinatuan nadiakin biasa kekutana-tana kukua umbara susi tetamam memajilis gereja toro rakatusara amu jawaban wana kua tae payang kula sengke biasa kutanga-tanga. Ini sebuah gambaran bahwa dekat dengan Tuhan ada sesuatu yang bisa berubah dalam kehidupan. Keluarga Mama Arsil, anak kekasih Arsil, sanak saudara, orang tua dan rumpun keluarga bahkan kita semua. Kita bisa melihat sebuah gambaran kalau kita membawa anak-anak kemanapun kita pergi. Yang nata itu matuan nana solan biasa kapak-kapang. Tapi ketika dia sedang bersama dengan orang tuanya, dia semangatnya berbeda sekali dengan ketika dia tidak ada orang tuanya. Apa yang kita lihat di sana sehingga anak ini ketika orang tuanya tidak ada, dia diam. Tapi ketika ada orang tuanya, semangatnya lain. Dia melihat bahwa ada orang yang dia akan lindungi ketika sesuatu terjadi pada dirinya. Den naranuan. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dan ayat yang keenam sampai ayatnya yang ketujuh bacaan kita di sini, kita menemukan ada kata yang diulang-ulang, yaitu gunung, batu dan kota benteng. Sebagaimana yang kita pahami bahwa benteng itu melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung. Sedangkan gunung batu melambangkan sebuah kekuatan. Jadi ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, berarti ia ingin mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan tempat berlindung. Ketika seseorang lahir, dia mengeluarkan tangisan yang pertama. Itu menggambarkan bahwa manusia tidak akan merasa aman dan nyaman berada di dalam dunia. Dan manusia membutuhkan untuk selamat. Jika malam ini kita mengucapkan selamat malam, apa arti selamat malam itu? Kalau saya lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, mudah-mudahan selamat pada malam hari ini. Hal ini memperlihatkan bahwa manusia membutuhkan keselamatan, dan Allah adalah merupakan sumber keselamatan sejati. Pada ayat yang ke-6b berkata, Allah adalah sumber pengharapan. Manusia tidak pernah mengetahui hari esok dan apakah lebih baik dari hari ini. Manusia hanya bisa meramal, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa seperti ini yang akan terjadi. Pada sekitar tahun 91, kebetulan ada keluarga dari kampung tinggal di kota Tarakan di sini. Karena dia mendengar bahwa Tarakan mau tenggelam,
ada beberapa tempat lokasi tanahnya di wilayah Juwatak Permai di sini dijual, termasuk ada di Juwatak Harapan, dan pergi ke kampung karena takut mendengar bahwa Tarakan mau tenggelam. Kalau kita hitung dari tahun 91 sampai 2024 sudah berapa puluh tahun, tapi tidak tenggelam. Itu berarti manusia bisa meramal, tapi tidak ada yang berani memastikan bahwa besok akan terjadi seperti ini. Tetapi memang semuanya akan terjadi, tapi kalau Allah, Allah saja yang mampu mengetahuinya. Selanjutnya Daud mengajak umat untuk mencurahkan isi hati kepada Allah, karena Allah adalah sumber kasih dan berkuasa mewujudkan kasih kepada orang yang sedang memohon pertolongan kepadanya. Biasa tadi kuah orang yang sedang memohon pertolongan kepadanya, biasa temas sampayang naka tagu tahu, apalagi kena kami buda pendeta jurin nda enak anak tu lama sampayang. Ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan manusia, secara khusus kita. Sapa mataku kita mas sambayang. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat ironis dalam kehidupan beriman kita. Bagaimana kita mau memohon kepada Tuhan sementara kita berdoa kayak enggan? Meminta tolong kepada sesama manusia tentu terbatas adanya. Namun memohon pertolongan kepada Tuhan adalah tindakan iman yang terbaik. Karena itu keluarga Mama Arsel, anak kekasih Arsel, orang tua, sanak saudara dan rumpun keluarga kita sekalian yang hadir malam hari ini, apa yang kita mau katakan sehubungan dengan nats bacaan kita hari ini? Apakah ketika kita mendengarkan firman ini kita merasa tenang dalam hidup kita? Itu terpulang kepada kita semua. Karena percaya dan mengandalkan Tuhan itu terpulang kepada pribadi-pribadi. Biasa kalau di kampung, kalau ibadah-ibadah penghiburan seperti ini, ya tu lindona tahu tak enak susi tadi tiro, matan naman ya tu ditiro, sapa apalagi ke kami langan tiang kalu langan, sapa amadingin ki jadi atu sambuna, nabuku na sangat tulun na matan naman na matu nasulo lampu kayak adukku. Jadi kita tidak bisa tahu bahwa apakah firman ketika ibadah penghiburan dilangsungkan didengar atau tidak. Tapi kutiro-tiro te lindota kayak dulu mainah sangat siap, mudah-mudahan nang susi tuka kebiasa di yo gereja sabah biasa kutiro-tiro roku yang nanti mama kapakan ama saya dulu sabah aku apa ya gak itu lampu karena mama ya. Dan ini memang bermanfaat malam hari ini, malam ke-10. Mungkin keluarga kita di sini belum terlalu merasakan bagaimana keadaan sesungguhnya. Tapi ketika almarhum Bapak Kekasih dikuburkan, nah pada sang suliam mau keluarga sule lakotoinan tunaninna, mulai mau disaadingan kuma, luar biasa memang sakitnya keadaan. Apakah kita masih mau memanggil saudara kita, keluarga kita? Kumuain dipako. Nah indah itulah jawaban nasihat nurus itu rumah tangga. Ini yang menjadi penghayatan mendalam bagi kita. Bahwa karena itu, apa yang diungkapkan oleh Daud, hanya dekat dengan Tuhan saja jiwaku tenang.
Karena itu firman yang saya sampaikan malam hari ini tidak terlalu sempurna, tetapi kita yakini bahwa firman ini bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Maka kita yakini bahwa lewat kebenaran firman ini Roh Kudusnya menguatkan dan memampukan keluarga kita di sini untuk menghadapi hidup-hidup ke depan, termasuk kita sekalian. Diberkatilah kita, Roh Kudus menuntun kita sekalian. Amin. Kita tunduk dan tenang sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Kuatkan dan teguhkan anak-anakmu yang sedang berduka di sini. Ibu terkasih dan anak-anak, orang tua, sanak saudara, bahkan rumpun keluarga. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami di sini seperti yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Raja Daud mengakui dan memaknai pengakuan imannya di hadapan Tuhan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kiranya seperti itu pengakuan iman keluarga kita di sini dan kita sekalian, sehingga diberkatilah kita untuk menghayati firman ini. Amin.